buat untuk ni kan. Jadi cara processing ni function kan, first apa yang kita run, kita kena buka dia punya raw file dulu tak. So contoh kalau nak tukar raw file macam ni kan, sekarang raw file ni maknanya file, nama file yang kita guna sekarang ni lah, yang bawah ni kat jari air ni kan, ni nama file tu. So contoh kita inject hari ni kan, nanti kalau korang nak proses guna yang ni, korang boleh masukkan yang kita run hari ni, dia pergi dekat file, pergi open raw file kat sini. Macam sekarang kan, sekarang ni sebab saya dah buat kan, so korang tak nampak ke. Saya tunjuk contoh kan, kalau saya buka yang baru. Macam ni kan, cara dia detect. So dia guna retention time. So, contoh sekarang kat sini kan, yang ni sekarang 12 kan, saya padam, saya tulis 10. So tekan ok kan, dia takkan detect dah. Jadi apa yang korang kena buat ialah korang tengok balik benda tu kat mana. Macam kat sini tadi kita ingat 12.3 kan, so kita tulis je balik kat sini, oh, 12.3. Oh, tak ada ubah lah. Jadi dia akan detect balik lah. So sebabkan bila kita run makin lama, ataupun let's say kita performance wise kan, bila you run makin lama, dia memang akan ada perubahan retention time ni. Jadi from time to time, bila korang run processing ni kan, memang korang akan ada masa lah yang korang mungkin akan kena ubah sikit masa kat sini. Tapi sebab masa tu benda yang minor, dia yang paling penting dia punya susunan. So reason yang macam I label 1, 2, 3, 4 apa semua ni kan, sebab tu actually susunan dia keluar. Macam nanti ni sekejap, ni yang mana dia paling ringan, dia paling awal keluar lah. Cuma kadang-kadang sebab dia ada apa-apa.